Assalamualaikum, selamat berjumpa sahabat semua di channel Bapak E. Untuk video kali ini Pak E mau kasih lihat ke sahabat semua triknya. Ini triknya kita untuk memperbanyak anggrek hitam ya. Anggrek hitam nah, seperti ini. Ini adalah Colocynth pandurata ataupun lebih dikenal dengan nama anggrek hitam Kalimantan. Nah, ini cara perbanyakannya ini gampang banget sahabatku. Ini kita hanya memotong, memisahkan bulb. Bulb itu ini ya. Ini namanya bulb. Ini kita pisahkan sulurnya. Nah, ini kalaupun sahabatku bisa lihat, nah ini dulu bersambung di sini. Dia dulunya gandeng di sini. Ini ya, ini gandeng yang sudah dipotong dengan hanya menggunakan pisau cutter seperti ini kita potong, kita biarin. Nah, sehingga dia akan cepat beranak. Jadinya seperti ini, dia akan banyak anakan yang keluar karena dipotong, dan ini nanti pun akan keluar anakan dari jalur yang ini juga. Nah, kalau ini dia akan terus ke sini bertumbuh dan semakin banyak juga. Oke, para sahabat semua, itu untuk potong bulb seperti ini. Bukan hanya anggrek hitam ya, tapi untuk anggrek jenis Oncidium, Oncidium seperti ini pun itu bisa kita perbanyak seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa potong di sini, kita pisahkan sehingga nanti dari sini dia akan tumbuh anak dari rumpun yang ini, dan dari rumpun yang ini pun akan tumbuh anak lagi sehingga akan semakin cepat kita punya anggrek yang semakin banyak lagi. Oke, sahabatku semua, nah ini contoh Oncidium yang sudah beberapa waktu yang lalu ya Pak E perbanyak. Nah, dari sini kita sudah potong sulurnya. Nah, ini sulur yang sini sudah kita potong sehingga dia semakin rimbun. Nah, ini naik-naik ke sini semakin banyak anaknya. Nah, seperti ini juga, ini pun sudah kita potong sehingga semakin rimbun, dan ini udah mulai keluar anak lagi. Nah, itu sahabatku, hampir semua jenis anggrek seperti itu ya. Untuk perbanyakannya kita hanya pisahkan bulbnya dengan cara dipotong, dan akan menjadi rumpunan yang besar nantinya. Semangat terus sahabatku, nyalakan loncengnya supaya selalu dapat pemberitahuan video-video terbaru dari Bapak E tentang nantinya macam-macam cara trik kita untuk mempermudah hidup dan kehidupan kita semua. Semangat terus, sampai jumpa di video selanjutnya.